Halo semua. Kali ini kita akan ke kawasan Uluwatu di Bali Selatan. Uluwatu selain terkenal dengan pantai pasir putih bertebing tinggi nan eksotis dan sunsetnya yang dramatik, kawasan ini terus berkembang menjadi new haven-nya Bali. Banyak pantai cantik di Uluwatu, seperti Pantai Pandawa, Melasti, Dreamland, Padang-Padang, Balangan, dan Nyang-Nyang. Selain banyak spot dan destinasi yang eksotis, Uluwatu saat ini juga bisa dikatakan sebagai surganya beach club di Bali selain kawasan Seminyak dan Canggu. Sebut saja beberapa beach club pendatang baru seperti Mino, White Rock, Tropical Temptation, dan Palmilla di Melasti, Rooster Fish di Pantai Pandawa, serta yang sudah lebih dulu eksis seperti Safaya dan El Cabron di Pecatu Uluwatu. Suasana dan panorama alam di Uluwatu ini memang sangat indah untuk dinikmati. Walaupun pasti padat dan ramai di musim liburan, namun tidaklah se-crowded Canggu, Kute, dan Seminyak. Sekarang, aku akan ajak kalian ke Palmilla Beach Club, salah satu beach club yang kece di Pantai Melasti. Inilah suasana dan keindahan Pantai Melasti di sore hari. Pantai termuda di kawasan Uluwatu ini. You walk along that street, talking nervously. You closer won't be long now. You made me write this song, yeah. We say but don't know how. We far away from town. Till we can't no more, you know, and like I found you for track of the time now. Untuk masuk ke Palmilla, kamu cukup bayar Rp125.000 per orang. Tapi jika menggunakan kartu debit, cukup bayar Rp100.000 saja. Itu sudah termasuk compliment snacks atau welcome drink. Karena aku datang sudah agak sore, semua day bed dan beach chair sudah tersewa dan dibooking. So, kita santai di upper deck saja, yang view-nya lebih panoramik dan wide angle. Hanya agak repot sedikit saja karena harus naik turun jika mau ke pool atau pantai. Seperti umumnya konsep beach club yang one stop entertainment, di tempat ini kita bisa bersantap di area cafe atau poolside, menikmati electro music, bersantai di beach chair, cabana, day bed, area bartender, berendam di pool, atau turun langsung ke pantai. Beach club seperti Palmilla ini memiliki suasana yang intimacy dan private, yang membuat kita lebih nyaman untuk relaxing. Tapi tidak semua beach club adalah tempat DJ party ya. Kalau keseruan seperti itu yang kamu cari, kamu bisa ke Safaya, Fins, atau Atlas di Canggu yang hampir setiap hari ada DJ party. Yang aku suka di Palmilla ini, selain ambience-nya yang cozy dan romantis, ground-nya full white sandy banget. Dengan arsitektural yang kental dengan nuansa tropical Mediterranean, dan di sini cukup banyak spot yang instagramable. Kalau aku perhatikan, di sini mayoritas pengunjungnya adalah bule-bule yang memang butuh kenyamanan dan privacy untuk menikmati hari, bukan untuk party.
Sekarang kita turun ke pool. Menikmati keindahan alam Uluwatu dan Pantai Melasti sangat menenangkan hati dan pikiran. Jika bosan di pool, kita bisa turun ke Pantai Melasti, pantai indah nan eksotis di selatan Bali. Tapi karena ombak di Pantai Melasti ini cukup besar, sebaiknya jangan berenang-renang terlalu jauh dari bibir pantai ya, apalagi sebagian pantainya berkarang. Lokasi Palmilla yang di ujung Pantai Melasti ini membuat suasana pantai seperti private beach. Di atas sana adalah White Rock Beach Club, pendatang baru di Melasti Uluwatu. Menghabiskan hari di Beach Club sambil bersantai, bersantap, dan menikmati keindahan alam Uluwatu merupakan pilihan alternatif, selain menikmati langsung pantai-pantai indah di Uluwatu. Sekarang, waktunya go home! Thanks for watching and happy traveling!